Siang-siang gini enaknya minum jus nih, pasti seger. Mia, kamu lagi bikin jus? Iya nih kak, aku lagi bikin jus dengan menggunakan blender. Wah, kamu tahu nggak sih dek, kalau gerak blender ini adalah contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Emang begitu ya kak? Iya, jadi blender ini adalah salah satu alat yang dapat memanfaatkan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, teman-teman di rumah, apakah kalian dapat menyebutkan jenis perubahan energi yang lainnya? Kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan dengan memanfaatkan perubahan energi? Perubahan energi apa yang terjadi? Ayo dijawab ya teman-teman. Semangat! Hari ini ada yang bisa kita baca nggak? Pastinya dong, kakak punya yang spesial. Apa tuh? Nih, buku berjudul Kue Istimewa. Wah, kedengarannya seru tuh kak. Iya dong, siapa yang nggak seru mau kakak bacain? Aku! Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita tuh berdoa dulu. Supaya kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke deh, langsung aja yuk kita baca bukunya. Ayo. Kue Istimewa. Hari ini Kinu hanya berdua bersama Kalili. Ayah dan ibu sedang menjenguk nenek. Tak ada makanan di rumah. Kinu harus membantu Kalili memasak. Kinu mengikuti Kalili ke dapur. Mereka ingin membuat kue. Kinu menyiapkan bahan yang diperlukan, yaitu tepung, gula, telur, dan mentega. Kalian sedang apa? Suara dari jendela dapur menyapanya. Kinu mendongkak. Ternyata Tita, tetangganya yang suka ingin tahu. Kami akan membuat kue, sahut Kalili. Kinu menimbang bahan dengan teliti. Membuat kue itu kan mencampur bahan-bahan supaya menjadi bentuk baru. Itu namanya perubahan kimia, kata Tita dengan serius. Tita pintar tuh, pasti dia rajin belajar. Puji Kalili sambil melirik Kinu. Kinu bersungut-sungut. Tita memang sering bersikap begitu, supaya Kinu disuruh-suruh. Kuenya nanti pasti enak. Tambah Tita lagi. Jelas dong, kan aku yang memasak, kata Kinu sambil mengaduk-aduk semua bahan ke dalam mangkok besar. Tita tertawa, diamatinya Kinu yang sedang menyalakan kompor dengan alat pemanggang. Hei, hati-hati dengan api. Kinu, sini, biar kakak bantu. Kalili meraih pemanggang dari tangan Kinu. Kompor gas itu energi kimia yang akan diubah menjadi energi panas. Sebentar lagi pemanggangnya panas dan adonan kue bisa dimasukkan, kata Tita lagi. Kinu pun mengangguk. Untung saja tidak gosong. Karena perubahan energi itu tidak bisa diulang atau dibatalkan. Kalau sudah kosong, kuenya tidak bisa kembali lagi menjadi adonan. Tita pun menambahkan. Dari balik jendela, Tita menatap kue yang tampak lezat sambil berkata, salah satu contoh perubahan energi yang lain adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak pada tubuh kita. Bahan makanan mengandung energi kimia. Kalau kue itu kita makan, tubuh akan mengolah menjadi sari-sari makanan yang akan berubah menjadi energi panas. Energi panas itu akan diubah lagi menjadi energi gerak.
Dengan energi gerak, tubuh kita kuat melakukan banyak aktivitas. Kaleni pun tersenyum. Kalau begitu, kenapa masih berdiri di depan jendela? Ayo, sini makan kuenya bertiga. Tita pun tertawa. Tanpa disuruh dua kali, dia berlari masuk ke dalam rumah Kinu. Nah, selesai deh ceritanya. Gimana menurut kalian? Seru banget, Kak. Iya, ternyata Tita banyak tahu ya. Iya, aku jadi banyak tahu dari Tita. Oh iya, Salsa jadi tahu apa aja nih sekarang? Aku jadi tahu perubahan energi ketika Kinu menyalakan kompor. Memangnya perubahan energi apa sih yang terjadi ketika Kinu menyalakan kompornya? Ternyata saat menyalakan kompor gas, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Wah, kalian emang hebat banget. Lalu informasi apa lagi nih yang bisa kalian dapat dari cerita tadi? Makanan, Kak. Wah, makanan ya. Emang ada apa sama makanannya? Adanya perubahan energi di dalam tubuh dari makanan yang kita makan, Kak. Memangnya perubahan energi apa yang terjadi dalam tubuh kita setelah memakan makanan? Dengan memakan makanan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas dalam tubuh manusia. Yap, begitu, Kak. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, ada pertanyaan nih untuk kalian. Sudah siapkan alat tulisnya belum? Tolong dicatat ya. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika tubuh kita tidak dapat asupan makanan? Lalu, apa saja bukti perubahan yang terjadi pada kue karena energi panas? Sudah selesai belum mencatatnya? Kalau sudah, tuliskan jawaban kamu ya. Jadi, jika dirasa sulit, mintalah bantuan walimu di rumah untuk menjawabnya. Selamat menjawab! Salsa dan Rio, sekarang saatnya kita akan bermain kuis. Yeay, asik! Hari ini kita mau kuis apa, Kak? Kali ini kita akan melengkapi kalimat rumpang yang terkait dengan perubahan energi di sekitar kita menggunakan kata-kata baru. Siap, Kak! Siap, Kak! Nah, teman-teman kelas 4 juga bisa ikut menjawab ya dari rumah. Oke, Salsa sama Rio udah siap belum nih? Siap, Kak! Sekarang silakan tangannya di atas bel. Tekan dahulu sebelum menjawab. Nah, lampu bel yang menyala lebih dahulu dipersilakan untuk menjawab. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Ini dia kata baru yang akan kita gunakan. Kata-katanya adalah energi listrik, energi gerak, kalori, energi potensial, energi bunyi, cahaya, energi kimia, dan matahari. Konsentrasi ya, kita akan mulai. Pertanyaan pertama. Baterai menyimpan titik-titik-titik-titik. Ya, Rio! Baterai menyimpan energi kimia. Wah, betul banget jawaban Rio. Rio dapat 10 poin. Yeay! Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita dapat melihat energi titik-titik-titik-titik. Salsa, apa jawabannya? Kita dapat melihat energi cahaya, Kak. 10 poin buat Salsa. Oke, kita melanjut ke pertanyaan yang ketiga. Energi kinetik adalah titik-titik-titik-titik. Nah, ayo silakan Rio. Energi kinetik adalah energi gerak. Wah, 10 poin lagi nih buat Rio. Oke, pertanyaan keempat. Titik-titik-titik-titik adalah sumber energi terbesar. Oke, Salsa silakan. Matahari adalah sumber energi terbesar. Wih, 10 poin lagi buat Salsa. Nah, sekarang pertanyaan kelima. Energi yang dihasilkan oleh getaran di sekitar sumber bunyi adalah titik-titik-titik-titik. Oke, Rio. Energi yang dihasilkan oleh getaran di sekitar sumber bunyi adalah energi bunyi. Wah, betul banget jawabannya Rio. Dapat poin lagi nih. Yeay. Nah, sekarang pertanyaannya khusus untuk teman-teman yang ada di rumah.
makanan yang kita makan mengandung titik-titik yang akan terbakar saat kita bergerak. Sudah dijawab? Baik, pertanyaan berikutnya. Setrika adalah contoh perubahan energi dari titik-titik menjadi energi panas. Baik, kalau kalian sudah menjawab, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Mobil yang berada di atas bukit memiliki titik-titik. Nah, untuk mengecek jawaban kalian, mintalah wali kamu di rumah untuk mengeceknya ya. Dan sekarang mari kita lihat perolehan nilai di kuis hari ini. Nah, di sini ternyata Rio memperoleh 30 poin dan Sasa 20 poin. Jadi pemenangnya adalah Rio. Yeay! Selamat ya Rio. Iya, kamu juga ya. Kamu juga hebat kok. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca buku berjudul Kue Istimewa. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Kak, untuk apa lagi gelas ukur itu? Kita akan melakukan pengukuran lagi nih. Kali ini kita akan membagi dari satu gelas ukur menjadi beberapa gelas ukur berukuran yang sama. Gimana tuh Kak? Ini adalah gambar gelas ukur berisi minyak 80 ml atau 80 mili. Jika dituangkan ke dalam beberapa tempat seperti ini, berapakah banyaknya minyak dalam setiap tempat? Untuk menjawabnya, kita bisa melihat garis ukur yang terdapat pada gelas. Gelas ukur mula-mula berisi 80 ml. Jika kalian perhatikan, tinggi volume minyak berada pada garis keempat. Nah, kalian cari tahu terlebih dahulu berapa nilai tiap garisnya dengan cara membagi volume dengan 4 garis, yaitu 80 ml dibagi 4. Ayo, berapa deh jawabannya? 20 Kak. Yap, betul banget. 20 ml untuk setiap garis. Maka nilai garis di atasnya adalah kelipatan 20 ml. Garis pertama bernilai 20 ml. Garis kedua bernilai 40 ml. Garis ketiga bernilai 60 ml. Dan garis keempat bernilai 80 ml. Sekarang coba perhatikan gelas ukur pertama. Berapa volume minyaknya? Tinggi minyaknya sampai ada di garis kedua. Aduh, aku lupa. Berapa volumenya ya? Kalau kamu lupa gak perlu bingung, Dek. Kalau tiap garis merupakan kelipatan 20 ml, berarti kalau minyak tersebut berada di garis kedua, tinggal kamu kali aja 2 dengan 20 ml. Nah, jadinya berapa tuh? Iya ya. 40 ml, Kak. Betul. Pintar kamu, Dek. Nah, sekarang bagaimana dengan gelas ukur kedua dan ketiga? Berapa banyak minyak goreng yang terisi? Gelas ukur 2 dan 3 terisi sampai satu garis saja. Itu artinya masing-masing terisi 20 ml, Kak. Betul banget. Sehingga dapat diketahui bahwa banyaknya minyak di gelas ukur 1 adalah 40 ml. Sedangkan di gelas ukur 2 dan 3, masing-masing berisi minyak sebanyak 20 ml. Wah, sekarang aku jadi bisa mengukur menggunakan gelas ukur. Hebat kamu, Rio. Oh iya, Dek. Sekarang kan kita lagi ada di dapur nih. Terus itu kakak lihat ada kompor. Kakak jadi ingat deh pengen membahas tentang sumber energi panas. Sumber energi panas, Kak? Iya.
Kamu tahu nggak sih kalau api itu salah satu sumber energi panas? Yang ku tahu api memang panas, Kak. Jadi gini loh, Dek. Api itu merupakan salah satu sumber energi panas. Nah, api dapat menghasilkan cahaya dan panas. Api sering digunakan untuk memasak atau menghangatkan diri. Ketika lampu padam, api juga bisa loh digunakan sebagai alat penerang. Api sangat berguna bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, kamu juga harus berhati-hati sama api. Api dapat dengan mudah membakar berbagai benda di sekitar kamu dan mengakibatkan kebakaran. Nah, jadi Rio nggak boleh nih sembarangan bermain api. Oke, Kak. Good. Nah, Rio, salah satu benda yang mudah terbakar adalah kayu. Oleh karena itu, kayu biasa digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Rio pernah lihat nggak orang memasak menggunakan kayu? Enggak, Kak. Rio liatnya mama kalau masak pakai kompor. Oh, iya juga sih. Rio belum pernah ikut berkemah juga ya? Iya, belum, Kak. Masih kecil juga sih, kata mama. Ya udah, kalau gitu, dengarkan kakak ya. Siap, Kak. Nah, coba perhatikan gambar kayu ini. Ada berapa kayu yang ada di gambar? Ada dua, Kak. Yap, betul. Ada dua kayu yang berukuran sama. Nah, sekarang ada berapa kayu di gambar yang muncul di layar? Kan masih sama. Dua, Kak. Kalau kamu sebut dua, kurang tepat, yuk. Kok begitu, Kak? Coba deh kamu perhatikan dengan seksama. Kayu pertama dan kayu kedua ukurannya tidak sama. Sehingga kurang tepat jika dikatakan terdapat dua kayu. Pada saat inilah kamu bisa menggunakan konsep pecahan campuran. Memang pecahan campuran itu apa, Kak? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas sebuah bilangan bulat dan pecahan. Nah, kamu lihat kan kedua kayu tadi agak berbeda. Kayu kedua hanya berukuran setengahnya saja dari kayu pertama. Eh, iya juga ya, Kak. Cuma setengahnya saja ternyata. Iya, betul banget. Jadi, Rio bisa menyebutkan bahwa kayu di gambar berjumlah 1,5 kayu. Inilah yang disebut dengan pecahan campuran, yo. Oh, Rio paham, Kak. Soalnya kan kayu pertama panjangnya utuh dan kayu kedua panjangnya hanya setengah dari kayu pertama. Begitu ya, Kak? Wah, pinter banget, betul banget, Rio. Seperti itu logikanya. Nah, sekarang boleh dong kakak kasih sedikit latihan buat Rio dan adik-adik di rumah. Boleh banget dong, Kak. Nah, sekarang coba kalian nyatakan banyaknya lingkaran yang terlihat di layar dengan menggunakan pecahan campuran. Kakak beri waktu kalian untuk berpikir ya. Yuk, sekarang kita jawab. Bagaimana, Rio? Berapa jawabannya? Satu berapa itu ya, Kak? Rio pasti kesulitan mengukur lingkaran yang tidak utuh ya? Iya, Kak. Bagaimana cara mengukurnya? Begini caranya. Jika kalian lihat di layar, tentu saja kedua lingkaran terlihat berbeda. Lingkaran pertama adalah satu lingkaran utuh, sedangkan lingkaran kedua tidak utuh. Merujuk pada potongan pada lingkaran kedua, lingkaran pertama bisa diibaratkan satu lingkaran terbagi menjadi 4 bagian. Sehingga lingkaran pertama bisa disebut dengan 4/4 yang dibulatkan menjadi 1. Sedangkan lingkaran kedua ada satu bagian yang hilang. Sehingga tersisa 3 bagian dari 4 bagian lingkaran utuh atau bisa disebut 3/4. Jadi, kedua lingkaran ini berjumlah 1/3/4. Wah, penjelasan kakak membuat Rio jadi lebih paham lagi deh. Nah, Rio juga adik-adik yang ada di rumah. Setelah tadi kita sudah belajar tentang pecahan campuran dan menunjukkan banyaknya pecahan campuran dengan benda-benda di sekitar, sekarang coba kalian berlatih untuk menjawab pertanyaan dari kakak ya. Siap, Kak. Teman-teman di rumah juga siap kan? Mantap. Nah, yang harus kalian lakukan adalah
tentukan model kayu yang benar dari pecahan campuran yang tertulis di setiap soalnya. Nomor 1. Model kayu yang menggambarkan pecahan 1/2 adalah? Jawabannya yang A, Kak. Karena ada satu batang kayu utuh dan satunya hanya setengah dari kayu utuh. Yap, betul banget, Rio. Nah, nomor 2. Model kayu yang mana yang menggambarkan pecahan campuran 2/2/3? Nomor 2 jawabannya B, Kak. Soalnya ada 2 kayu utuh dan 2 potongan kayu kecil dari 3 potongan kayu yang ada. Betul banget, Rio. Soal 3. 2/3/4. Nah, untuk yang nomor 3, jawabannya apa nih, Rio? Sepertinya jawaban nomor 3 itu A, ya, Kak? Soalnya ada 2 kayu utuh dan 3 kayu dari 4 potongan yang ada. Betul lagi nih, Rio. Hebat banget sih adik kakak. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, sekarang soal latihannya sedikit kita ubah ya. Tadi kita sudah mencoba mengubah pecahan campuran menjadi model kayu. Nah, sekarang cobalah kalian gambarkan menggunakan model kayu sisa dari percobaan sebelumnya ya. Soal pertama adalah 3/5. Dan soal kedua, 2/2/4. Untuk latihan ini, kalian bisa menggunakan batang kayu sisa dari percobaan tadi ya. Jika mengalami kesulitan, jangan malu bertanya pada orang-orang di rumah ya adik-adik. Teman-teman, ini dia materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk kembali diulas ya bersama teman atau keluargamu. Nah, sekian dulu ya percobaan kita hari ini. Jangan bosan-bosan untuk memahami dan mengulang pelajarannya di rumah ya. Sering berlatih dan jika kurang paham, tanyakan kepada orang tua kalian. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna dan bermanfaat di kemudian hari. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Dadah. Yuk, Kak. Yuk. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.